nyelir guys Upin. Wow. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Upin guys. Wah, hari ini Upin akan bermain motor timun guys. Tetapi kali ini Upin akan bermain motor timun di atas gedung helikopter. Wah, sudah lama sekali Upin tidak bermain di sana guys. Apakah Upin ajak atau tidak ya? Soalnya katanya Upin mau serius belajar hari ini. Udahlah, Upin sendiri saja yang pergi. Jangan mengganggu orang yang sedang belajar. Katanya Upin akan ujian sekolah guys hari ini. Jadi kita saja yang pergi guys ya. Oke, motor timun sudah siap. Wah, keren kan motor timun Upin? Kalian lihat, ini motor timun Upin. Let's go. Kita menuju ke lokasi bermain motor Upin guys. Lokasinya di sana. Kalian lihat, Upin akan melaju dengan kecepatan penuh melewati lorong. Wuhuu, asik. Kalian lihat guys, di sana guys gedungnya. Kalian lihat gedung yang tepat di atas kepala Upin. Kita akan naik di atas sana. Keren kan? Hei hei, jangan menghalangi jalan, kamu bikin macet. Wah iya, maaf pak. Maaf bapak-bapak, Upin sedang senang hari ini bermain motor timun guys. Sudah lama Upin tidak pernah bermain motor timun di atas gedung itu guys. Oke, di mana gedungnya? Apakah Upin salah jalan? Semoga tidak ya guys. Wah itu dia guys gedungnya. Asik. Asik guys. Waduh, maaf pak. Oh, dasar kamu. Nah ini dia guys gedungnya guys. Kita sudah tiba di atas gedung guys. Wah, areanya cukup luas guys gedung ini. Kita coba keliling dulu ya. Kalian mau lihat kan keliling gedung di sini di mana? Nah, ini dia guys. Cucu. Wow, keren. Ternyata tidak besar-besar amat, guys. Nah, kita langsung masuk saja, guys ya. Ini pintu masuknya untuk naik ke atas gedung. Kalian lihat, kita di bawah. Dan kita masuk, kita akhirnya tiba di atas, guys. Wow, benar-benar mantap. Upin harus pakai parasut dulu, guys. Jeng-jeng, asik, keren. Wow. Wah, harusnya ada mobil yang Upin jadikan ancang-ancang di sini. Ah, Upin telepon dulu. Halo pak, tolong kirimkan mobil di atas gedung helikopter warna hijau ya. Oh iya, kamu mau sewa kan? Iya, aku sewa. Oke, dikirimkan. Oke guys, kita tunggu saja mobilnya datang dulu ya. Wah, oke guys, mobilnya sudah ada teman-teman. Kalian lihat, ini guys, mobil yang akan jadi landasan aksi Upin guys, bermain motor timun. Wow, kalian lihat guys, kalau kita naik dari sini, wah, sudah di gedung tinggi ada landasan empatnya guys. Wah, kita akan terjun ke bawah pakai motor timun guys. Keren. Oke, kalian sudah siap teman-teman? Upin akan segera beraksi. Oh, let's go. Jeng 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 jeng. Siap. Wah, ini sangat tinggi guys. Upin jadi gugup men. Kalian lihat. Wah, mantap guys ini guys. Upin jadi takut. Waduh. Wah. Oke lah guys, Upin harus beranikan diri. Oke, kali ini tidak pakai rem-rem, tidak pakai berhenti-berhenti. Siap, pegangan. Wah, 1, 2, 3.
One, two, three, go! Wow! Kalian lihat guys Upin. Wow! Asik! Wow! Hebat guys! Tanpa terluka. Oke, sekali lagi guys. Sekali lagi guys. Kita masuk guys. Asik! Nah, ini dia. Wow, masih ada guys. Oke guys, percobaan kedua. Kalian lihat, wah, mantap kan guys. Wow guys, ambil posisi yang bagus. Nah, terlalu jauh guys. Nah ini dia. Okay. Kita bersiap. Let's go. And wow guys, kalian lihat guys Upin. Wow. Asik. Waduh. Berputar-putar Upin guys. Wah, aman guys. Upin enggak perlu pakai parasut lagi. Terlepas parasutnya guys. Okay. Wah, seru sekali guys. Wah, bukankah itu Ipin? Wah, yuk kita jemput si Ipin. Katanya dia mau belajar guys. Ipin sengaja tidak panggil. Oke. Wah, mana dia guys? Ya ampun, cepat sekali menghilangnya. Wah, Ipin. Waduh, Ipin guys. Padahal Upin mau ajak dia ke suatu tempat, tapi dia sudah menghilang. Cepat sekali kayaknya dia naik mobil tiba-tiba tadi guys. Wah, gimana nih? Gak seru bermain sendirian. Seru kalau bareng Upin guys. Waduh. Mana dia guys? Mana Upin? Upin. Wah, pakai itu Ipin. Upin, tunggu aku. Ya ampun, Ipin. Padahal tadi aku mengejar kamu tetapi tidak menemukanmu. Kamu menghilang begitu saja. Aku tadi sedang buru-buru. Wah, Ipin, ayo kita pergi balapan yuk. Balapan yang kita nggak pernah menangi. Wah iya Upin, kemarin aku coba balapan itu tetapi tetap tidak bisa menang. Udah, kali ini kita harus menang. Bagaimana? Oke, ayo. Cepat, naik. Kita akan menuju ke lokasi balapan, guys. Wah, ini balapan yang sulit, guys. Upin dan Ipin gak pernah menang di balapan ini. Paling tinggi juara 2 ya Ipin. Iya, Upin. Udah ulang-ulang tetapi hanya juara 2 maksimal. Dah, kali ini kita harus menang. Let's go. Ayo. Nah, ini dia guys, balapannya yang sangat sulit. Kali ini harus mengikuti mereka. Kalian lihat guys, mereka balapan pembalap pro guys. Wah, wow, ada anggota pembalap baru nih. Iya. Upin sudah berapa kali ikut, kalian masih bilang pembalap baru. Oke. Upin sekarang memimpin. Upin, jangan kasih kesempatan mereka melewati kita. Iya, oke Upin. Kali ini kita harus juara. Ya ampun. Ya guys, ya ampun ya guys. Itu guys, kita salah jalan guys. Wah, ini dia guys, karena rutenya yang cukup sulit makanya kita sering tertinggal guys. Kali ini tidak boleh. Waduh, lagi-lagi juara 2 Upin. Kita ulang lagi, masa kita juara 2 terus. Iya, gak adil ini. Guys, kita ulang lagi guys. Kita ikut
Wah, kalian lagi ikut ya. Oke, kali ini harus lebih cepat daripada biasanya. Waduh, kita error guys. Ya ampun guys. Banyak mobil. Wah. Apakah masih sempat guys? Mereka sangat cepat guys. Wah, masih bisa guys. Masih bisa. Ke posisi 3 guys, berarti ada yang paling di depan. Oke. Ada satu di depan sana guys. Wah, dia hebat guys. Wah, kita tidak melewati garis finish. Ya ampun. Wah, kalian butuh latihan lagi. Tidak. Upin, ulang Upin sekali lagi. Waduh, Ipin, kayaknya kita memang butuh latihan. Udah sekali lagi, kalau kalah berarti kita harus latihan lagi. Oke deh, percobaan ketiga guys. Wah, padahal pembalapnya ganti-ganti guys, tapi semuanya hebat guys. Wow. Oke, motor timun yang di depan guys. Motor timun di depan dan motor sapu terbang guys. Oke, maju. Kita bisa mengalahkan motor timun itu. Ayo, pasti bisa. Nah, bisa guys. Wow, Upin, kita memimpin sekarang, Upin. Iya, semoga bisa memimpin terus. Oke. Wow, dia di belakang kita. Wow, asik. Wah, akhirnya kita juara satu guys. Wah, hebat juga anak kecil di depan sana. Hebat dong. Akhirnya kita bisa juara satu di balapan ini, Upin. Ya Upin, hebat. Yeay. Wah, mantap guys.